Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya. Welcome back to my channel in here. Di sini saya akan memberikan tips untuk Anda, para pecinta motor. Itu tips tentang helm berkaca hitam. Harus Anda sekalian tahu bahwa penggunaan kaca berwarna hitam itu akan membahayakan Anda bila disalahgunakan. Maksudnya disalahgunakan yaitu digunakan tidak tepat pada waktunya. Dan waktu yang tidak tepat memakai helm dengan kaca berwarna hitam yaitu pada malam hari. Krik 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 krik. Gitu, Bro. Krik krik krik. Karena karena kayak lagunya itu ya. Dapat membahayakan diri Anda karena banyak karenanya. Penggunaan helm berkaca hitam menjadikan kita tidak fokus saat berkendara, saat riding, dan jarak pandang mata kita menjadi berkurang dan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi waspadalah, waspadalah, kata Bang Napi itu ya. Boy. Sayangilah keluarga Anda, sayangilah nyawa Anda. Di rumah sudah menunggu keluarga Anda. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama. Anaknya yang sekian lama aku penuh kedatangan datang. Nah itu ya popnya. Dalam berkendara dan bijak dalam penggunaan helm ya bro. Oke, kembali lagi. Iya. Saya mengingatkan kembali supaya Anda bijak dalam memakai helm dan waktu yang pas buat memakai kaca berwarna hitam yaitu antara pagi sampai sore. Nah, kalau sudah malam, Anda bisa memakai helm yang berkaca bening supaya fokus saat mengendarai, saat ready. Jadi tidak terganggu lah gitu kan kalau pakai kaca yang bening. Nah, jadi pemakaian helm kaca hitam yaitu antara sore sampai antara pagi sampai sore. Nah, kalau sudah malam pakai kaca bening. Nah, itu ya. Dan manfaat memakai kaca berwarna hitam ada manfaatnya. Pada siang hari yaitu menghalangi sinar mata langsung ke mata kita. Jadi kepantul si cahayanya gitu ya. Jadi nggak langsung ke kotak mata. Jadi kalau kebanyakan kena sinar matahari kan si mata teh jadi katanya mah jadi kata jadi nggak baik juga kalau terlalu banyak kena sinar matahari, apalagi siang-siang kan. Wah, jadi aman bro mata kita. Nah, contohnya kemarin aja lah gue pergi kerja siang hari, terik banget tuh, pas panas pisan. Nah, posisi nggak pakai kaca helm berwarna hitam. Pas masuk ke basement, di basement kerjaan tuh kan gelap. Langsung deh mata saya berkunang-kunang dan pusing itu. Gak pernah ngalamin gitu lah. Soalnya terlalu lama di panasan dan nggak pakai pelindung kaca yang berwarna hitam.
Itu bahaya, bro. Nah, itu contohnya. Kalau kita nggak pakai kaca hitam pada siang hari. Nah, kalau hari sudah malam, baru kita memakai helm berkaca bening supaya fokus dalam mengendarai dan riding di jalan menjadi nyaman. Apalagi sekarang sudah mudah, sudah ada helm berkaca double visor. Jadi kan enak kalau pagi sampai sore bisa pakai ini nih itu. Pakai kaca double visor. Kan enak buat pagi sampai sore. Jadi kepantul di channel matahari teh. Aman mata kita pakai ini. Nah, kalau hari sudah malam, kita pakai ini. Helm berkaca bening. Jadi aman. Aman. Fokus di jalanan gitu kan. Kalau kaca bening, jadi nggak mengganggu saat mengendarai. Oke, bro, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Ya mirip dengan saran buat Anda juga, buat para biker di Kota Bandung, di seluruh dunia, di semua lah. Terima kasih sudah menonton channel saya. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya ya, bro. Ntar saya di bawah ini ya, saya catat. Tolong di subscribe, bro. Like, share. Terima kasih. Salam Motor Mania.